Prediksi saya nanti untuk partai antara Rengga berhadapan dengan Wardi, saya rasa mereka berdua akan mencoba bermain ground fighting, terutama Wardi, karena Wardi memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi dalam kejuaraan di grappling dan memiliki pengalaman MMA lebih banyak, dan saya rasa Wardi akan bermain lebih tenang ya kali ini ya. Sedangkan Rengga, dia adalah pemain yang cepat, jadi pertarungan ini sebenarnya bisa dibilang masih 50-50 karena dia lebih muda, lebih cepat, dan lebih gesit. Sedangkan pertarungan antara Ngabdi berhadapan dengan Kevin, nah ini si legenda berhadapan dengan kuda hitam ya, pendatang baru yang mengagetkan kita dengan menang berturut-turut sampai masuk ke final ya. Nah, saya rasa di sini maksud saya Ngabdi lebih diunggulkan karena memiliki pengalaman jam terbang ya, rekor yang lebih banyak di situ. Tapi prediksi saya Ngabdi akan mencoba bermain ground fighting, sedangkan Kevin lebih akan mencoba strategi stand up fightingnya dan mencuri kemenangan pada saat-saat melakukan pertarungan grappling di bawah.